Sampit sebagai ibu kota Kabupaten Kota Waringin Timur merupakan salah satu kota terpenting di Provinsi Kalimantan Tengah. Di samping karena secara ekonomis merupakan daerah kabupaten yang paling maju, juga karena terletak di posisi yang sangat strategis. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perusahaan pertambangan dan perkebunan yang berinvestasi di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kota Sampit memiliki fasilitas pelabuhan laut dan bandar udara yang menghubungkan dengan daerah lain, baik lokal maupun antar provinsi. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Sampit adalah kantor vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, kilometer 1,5, Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur.